Materi penyuluhan keluarga berencana oleh Dr. Andes Heru Susanto. Pemakai alat obat dan cara KB hanya untuk pasangan usia subur sah. Alat obat dan metode kontrasepsi. 1. Metode kontrasepsi kondom. Cara memakai kondom. A. Buka kemasan kondom dengan hati-hati. Pakai kondom baru setiap kali berhubungan suami istri. B. Taruh kondom di ujung penis yang tegang sebelum bersentuhan dengan vagina. C. Buka gulungan kondom ke bawah menyarungi seluruh penis yang tegang. D. Setelah keluar sperma, tarik penis yang masih tegang dari vagina sambil menahan dasar kondom. Jangan sampai ada yang tumpah di mulut vagina. E. Buang kondom bekas dengan benar. Buang ke tempat sampah agar tidak ditemukan anak-anak. A. Kondom adalah sarung karet tipis, penutup penis yang menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi. B. Cara kerja kondom yaitu mencegah pertemuan spermatozoa atau sel mani dengan ovum atau sel telur pada waktu bersanggama. C. Keuntungan pemakai kondom. 1. Murah, mudah didapat, tidak perlu resep dokter. 2. Mudah dipakai sendiri. 3. Dapat mencegah penyakit kelamin. 4. Efektivitas 88 sampai dengan 99%. D. Kerugian pakai kondom. 1. Selalu harus memakai kondom baru. 2. Selalu harus ada persediaan. 3. Pada penggunaan yang tidak benar, kemungkinan dapat sobek. 4. Tingkat kegagalannya cukup tinggi bila terlambat memakainya. 5. Kadang-kadang ada yang tidak tahan alergi terhadap karetnya. E. Cara penggunaan kondom. Dengan cara menyarungkannya pada alat kelamin laki-laki yang sudah tegang atau keras dari ujung zakar atau penis sampai ke pangkalnya pada saat akan bersenggama. Sesudah selesai bersenggama, agar segera dikeluarkan dari liang senggama sebelum zakar atau penis menjadi lemas. F. Efek samping kondom, yaitu alergi terhadap karet. G. Tempat mendapatkan kondom. 1. Rumah sakit. 2. Klinik KB, puskesmas. 3. Tim keluarga berencana keliling atau TKBK. 4. Pos alat keluarga berencana desa atau PAKBD. 5. Pembantu petugas keluarga berencana desa atau PPKBD. 6. Sub PPKBD. 7. Dokter bidan swasta. H. Kunjungan ulang pemakai kondom. Jika persediaan habis, pemakai dapat kembali ke klinik KB. I. Hal-hal yang perlu diingat pemakai kondom. 1. Pakai kondom baru setiap bersanggama. 2. Pastikan Anda punya persediaan kondom yang cukup. 3. Jika kondom robek, pertimbangkan kontrasepsi darurat sesegera mungkin. 4. Jangan pakai pelicin berbahan dasar minyak. 5. Simpan kondom di tempat terlindung dari sinar matahari langsung. 6. Buang kondom bekas di tempat sampah tertutup.